Hai, apa kabar? Ketemu lagi di channel Jago Jalan. Yuk kita jalan. Liburan udah selesai, tapi bukan berarti gak bisa jalan-jalan dong. Kali ini saya mau ke satu tempat yang sempat viral banget nih di Tangerang. Memang sih udah beberapa bulan yang lalu, tapi gak masalah. Kita datengin sekarang, sekalian melihat kondisi terbaru dari tempat ini. Oke guys, nama tempatnya adalah Ketapang Urban Aquaculture atau biasa disebut Taman Mangrove Ketapang. Saat saya datang, tempat ini belum diresmikan, jadi belum ada tiket masuknya. Paling cuma bayar parkir aja Rp5.000. Dari pintu masuk, bisa kita lihat ada bangunan besar dengan desain yang unik. Sepertinya itu gedung aula. Di depan juga ada ikon perahu yang bertuliskan Wisata Bahari Mau. Ya, betul, karena tempat ini berada di desa nelayan. Taman Mangrove Ketapang ini juga pernah dijadikan tuan rumah dalam acara Partnership in Environmental Management for SEAS of East Asia atau PAMSEA di tahun 2022. Untuk fasilitas ibadah dan toilet ada di seberang ya guys. Nah, bangunan ini bukan villa ya, tapi tempat tinggal untuk yang mengurusi taman mangrove ini. Taman ini juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berwisata murah dan mudah dijangkau. Oh ya, buat yang hobi foto-foto, cocok banget datang sini karena di sini banyak spot-spot keren yang tersedia. Yang mau berpiknik bareng teman atau keluarga juga bisa banget dong. Kalau saran saya sih, akan sangat baik datangnya pada waktu pagi atau sore hari. Karena lokasi ini kan dekat dengan laut, jadi kalau siang hari ya panas dong. Fasilitas yang dapat digunakan wisatawan di sini adalah kursi-kursi, jembatan, spot-spot foto, dan lain-lain. Oh ya guys, kalau datang ke sini tolong dijaga ya tempatnya. Sayang loh, tempat yang bagus gini udah ada beberapa yang rusak. Saya sengaja datang ke sini pada sore hari dan suasananya sangat menyenangkan hati loh. Karena udaranya juga udah sejuk, terus angin pantai sepoi-sepoi. Ah, luar biasa. Sayang banget jembatannya dikunci. Mungkin masih ada perbaikan. Kita lewat jalan yang lain deh.
Selain banyak ikan, di sini juga ada Mr. Crab, guys. Itu dia. Aduh, bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya datang aja ke sini, tempatnya bagus. Yang namanya tempat wisata nggak lengkap dong kalau nggak ada tempat jualan makanan dan minuman. Tenang, di sini ada. Karena ini weekday, jadi nggak semua warung buka. Tapi kalau weekend, ini full dan rame banget. Nah, pas mau pulang ada yang bilang, mampir dulu dong ke Jembatan Cinta. Oke, boleh juga nih. Dari Taman Mangrove kita jalan lagi, kira-kira 300 meter lah. Nah, ini dia jembatannya. Orang-orang sini bilangnya Jembatan Cinta. Wih, view-nya keren, guys. Jangan lupa foto-foto dong. Oke, guys, segini aja jalan-jalan kita di Mangrove Ketapang. Semoga bisa menjadi inspirasi liburan kamu ya. Oh ya, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Bye.